Pembangunan kawasan melalui pemberian geran, penubuhan lembah digital dan memperkasakan generasi muda antara inisiatif yang diperkenal oleh Felda untuk mengharungi cabaran semasa. Setelah lebih 60 tahun penubuhannya, warga Felda diraikan dalam majlis pelancaran Felda 2.0 di Felda Lurah Bilut Pahang. Untuk laporan lanjut, kita bersama Ismail Adnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri di Felda Lurah Bilut sempena dengan majlis pelancaran Felda 2.0. Saya kini berada di sini untuk sama-sama menyaksikan satu lagi transformasi dalam kawasan Felda Lurah Bilut, khususnya untuk lembah digital, yang mana Felda ini dipilih sebagai perintis untuk menjadi pendorong kepada kawasan Felda lain supaya dalam proses untuk mentransformasikan Felda ke arah pendigitalan dan juga menerajui globalisasi dan juga mengharungi cabaran yang ada pada masa kini. Dan untuk bercakap lebih lanjut tentang majlis pada hari ini, saya bersama dengan Datuk Seri Razali Ibrahim yang juga merupakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Seri bersama dengan kami, Datuk. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihatkan kepada majlis pelancaran pada hari ini yang bakal dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apakah yang dapat diperhatikan dan apakah pandangan Datuk Seri sendiri tentang kemajuan Felda dan juga perkembangan Felda setakat ini? Pertamanya, nombor satu, saya boleh sebut bahawa Felda sinonim dengan penerokaan. Hasrat kerajaan untuk memberikan kekayaan kepada rakyat atau para peneroka yang terlibat masih sama. Waktu kita buka Felda tahun 56 di Lurah Bilut, ramai tak tahu atau tak dapat menjangka apa akan jadi kepada Felda. Tetapi kita tidak boleh selama-lamanya menggunakan kaedah yang sama. Sebab itu Felda 2.0 ini adalah satu lagi kaedah penjenamaan atas objektif yang sama, memberi peluang kekayaan kepada para peneroka dan generasi seterusnya, tetapi dalam bentuk yang lebih segar, iaitu dalam komponen-komponen teknologi digital dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh menjana pendapatan. Maknanya Felda 2.0 ini juga mempunyai harapan yang tinggi untuk kita pada satu hari nanti mengatakan bahawa kita buat keputusan yang tepat hari ini dengan menyediakan prasarana yang sesuai dengan tuntutan semasa. Kalau kita melihat kepada peluang yang perlu diambil oleh warga Felda khususnya dengan adanya transformasi digital dan juga kawasan digital seperti ini, bagaimana Datuk Seri melihat ini adalah peluang terbaik untuk warga Felda dan juga peneroka Felda serta generasi baru mengambil peluang ini untuk memanfaatkannya untuk tujuan perniagaan ataupun keusahawanan? Semua tahu Felda ada kawasan tanah yang cukup luas, dan dengan memiliki tanah ini kita boleh menjana peluang-peluang yang lebih baik. Selain daripada penanaman kelapa sawit, getah, saya percaya di masa akan datang ruang-ruang tanah ini boleh meningkatkan pendapatan di kalangan peneroka dalam aktiviti-aktiviti seperti homestay, seperti ekonomi. Dan kalau kita tengok siapa yang berkesempatan, demand di kawasan Felda Bilut ini juga sudah berubah wajah. Jadi perancangan-perancangan seterusnya amat mustahak untuk kita merangsang lagi aktiviti ekonomi di kawasan Bilut ini. Dan selepas ini kita akan pergi ke wilayah-wilayah yang selebihnya, yang 10, tetapi dengan niche yang berbeza-beza. Tidak semua mungkin mengenai tourism, tetapi ruang peluang penggunaan kawasan yang kita ada ini sudah pastinya dapat memberi pendapatan tambahan baru jika kita mampu dan berjaya mencarinya. Tetapi ada satu perkara yang paling mustahak. Orang Felda, peneroka, dia ada satu semangat kerjasama yang tinggi yang saya percaya dapat menjayakan segala bentuk inisiatif yang kita rencanakan. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri yang dah bersama dengan kami. Dan itulah dia, ribuan warga Felda berkumpul di sini sempena dengan pelancaran Felda 2.0 yang bakal dihadiri dan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebentar saja lagi, teruskan bersama kami untuk menonton secara langsung, tidak sampai beberapa jam saja lagi. Dan buat masa ini, kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.